bilang apa, Pak? Sih? Oh, mungkin teman saya mana ya? Lagi belajar, dia iya tuh lagi kalah. Belajar untuk tadi bisa sudah memecahkan ketinggalan poin. Ah, itu dia. Ini kita dia, sini. Aduh. Oh, habis belajar dia. Dia ini kayaknya udah belajar. Udah dapat ilham ya? Berarti udah siap ya? Tar lupa. Semangatin teman-temannya dong, ayo biar ngasih semangat ke lu, ayo. Mana? Ayo teman-teman, minta dukungan sana. Ayo teman-teman, dukung kita semua. Yeay. Dukung kita semua, emang yang main semuanya dia gak mau timnya menang. Dukung kita semua, minta semuanya ya. Kita dukung lu aja. Oke. Okay. Oh. Ini orang yang nothing to lose. Dia pokoknya semua ya, yang penting. Semuanya juga. Berarti ini orang baik, Pak. Luar biasa, kita bisa semangat lagi. Ya, kita akan kembali lagi bermain The Test, Cak. Kita lihat ada berapa kotak pertanyaan berikutnya. Dikit, lima kotak. Jangan nih. Pencet dulu nih kita pikirkan. Okay. Huruf keduanya U. Perhatikan baik-baik. Orang menimba air biasanya di sumur. Harusnya sumur. Harusnya. Tapi ini tidak seharusnya ini orangnya. Sumur. Menimba air. Orang menimba air biasanya di. Biasanya di. Jawab. Ya. Di tuang. Tuh ini Pak, orang jago nih cengkarengnya. Timba. Dituang. Baik, kita apa? Lihat. Masuk apa juga? Apakah dituang? Jawabannya. Oh, saya cari salah. Terlalu buru-buru ya, Cak ya. Belum dipikirin. Mandi dulu tadi. Kalau timba kan gini nih. Dikuras. Kuras. Emang masa, bak? Masa kumur di sur... Apa kusur? Kumur di suras. Kumur di sur... Di masa kumur di kuras? Di rumah. Kan di gunung di bisa nimba. Diguyur. Diguyur. Guyur! Guyur. Eh, nimba air. Silakan tim B. Biasanya orang menimba air di guyur. Guyur. Apakah orang biasanya menimba air di guyur? Guyur. Ini kan saya yang beli sendiri tadi nitip sama dia. Ngeluarin biaya. Jadi benar-benar, ini konfeti dia beli sendiri. Cak. Tadi disuruh. Gitu. Iya. Dikurangi dia... 50. Gak boleh dong, Cak. Kurangi 50, gak boleh. Saya gak mengganggu. Anda merepotkan petugas. Gak boleh. Kalau dia pertama gak kan? Kalau beli sendiri, di ini sendiri. Sayang. Kalau yang pertama kan memang jatahnya. Kurangi 50. Wah, sayang banget ya. Pelan lo. Ah, bagus. Kasihan lo itu lo. Sakit leher dia kayaknya ya. Kok bisa orang di dalam kerdus ya, Cak? Iya. Kucing. Betul. Kayak kucing. Ayo. Memang dia males. Aku gak terima. Kenapa jadi 50 nih sekarang? Karena kamu protes. Aku tadi minta dibeliin itu. Iya. Semangatin buat mau support kamu ya, Tan. Gitu. Iya, ayo. Percaya. Oke, teman-teman semua. Dukung saya dong di sini. Bang, teman-teman mau ada di sini? Satu, dua. Dua. Dua aja semua.
kirain banyak. Terus, udah begitu gak jelas lu gak kurangin nilainya. Apa? Dia minta, itu tadi minta support begitu. Hey, dia minta dukungan sama teman-teman. Lu gak usah ngelesinya ini. Apa sih? Saya cuma duit saya. Pak, terus Pak, kurangin lagi itu Pak. Ini bener, kalian kasih tahu. Beli konfeti duit siapa? Duit saya. Anda nyuruh orang yang harusnya tugasnya kerjaan lain harus pakai muter konfeti. Lah kan tadi yang pertama juga dia... Itu kan memang tadi jatah dari panitia. Ini kan Anda beli sendiri. Ini kotor siapa yang bersihin? Iya tuh. Nah itu nanti petugas bersihin juga. Iya. Nanti kita bersihin sendiri deh. Tambahin. Pak, oh, tidak ini berdua bisa. Malah makin protes loh. Pak, kurangin lagi aja Pak. Ini apa urusannya? Pak, sebentar. Dia lama-lama jadi kompor ya, Cak ya? Anda mulai provokasi. Dia provokator nih, Cak. Kurangin 50. Selanjutnya ini bukan tes tapi kata misteri ya. Oke, ini kata misteri. Kata misteri bedanya nanti kita sejengan ada 9 huruf diacak. Ya, kita beri pertanyaan, dijawab dengan huruf yang ada di kota. Oh, tidak harus semuanya ya. Oke. Boleh enggak full kan, Pak? Enggak, nah, boleh dong. Boleh. Kita lihat. Kita buka. Ini kata misteri. Kata misterinya. Nah, ya kita acak. Ada 9. Olahraga yang menggunakan bola dan dimainkan di lapangan, pasti. Ya, silakan. Silakan. Olahraga dengan menggunakan bola dan dimainkan di lapangan, pasti. Tim A atau tim B? Harusnya kan Nggak basket, pernah. Harusnya. Tenis. Aduh. Tenis bisa. Gampang sekali ini. Nah, tim B. Sabar, Pak. Biasa aja udah baik. Terlalu bersemangat. Belum pernah dikurangin ya nilainya. Iya, enggak ada nilai. Silakan Vincent dan kita pilih. Jawabannya? Kasti. Ada. Kasti. Apakah ada KASTI? Ada. Apakah? Kasti. Kasti. Kita lihat apakah kasti jawaban yang benar. Pertanyaannya apa? Olahraga yang menggunakan bola dan dimainkan di lapangan. Pasti kasti bukan. Selain kasti berarti. Kita lihat. Basket tuh ada yang jawab basket. Tenis. Hati-hati ya, ngomongnya ada di kasti salah. Hah? Nekat. Dima, silakan. Ya. Pasti bisa. Bisa. Pastinya mana? Bisa. Pastinya bisa. Bisa. P-nya enggak ada P-nya. Bisa. Bisa. Kan tadi pertanyaannya benar. Olahraga yang menggunakan bola dan dimainkan di lapangan pasti titik-titik. Kan gitu pertanyaannya. Bisa. Bisa kita kunci. B-I-S-A. Ada pokoknya ngasih harapan ya Pak. Apakah ini jawabannya? Kita langsung asik. Buka. Asik. Olahraga yang menggunakan bola dan dimainkan di lapangan pasti. Niat. Bagaimana? Awas protes. Kenapa? Kak, maaf. Ya. Tambahin. Kan belum tentu asik, Cak. Maaf. Nih pertanyaannya sudah ya. Di lapangan main bola nggak asik, ngapain diterusin? Iya. Makasih, Cak. Sopan-sopan. Sopan ya, iya deh. Peserta kita hari ini ya. Gini, saya mau nanya. Iya, gimana? Ini kayaknya baru diketik ya? Tadi saya mikir lama, saya curiga enggak. Ini. Bukan. Memang... Ada jangan-jangan ada permainan di sini. Biar sorry, tegang. Pak. Maaf. Iya. Biar tegang. Oh, biar tegang. Makasih, Cak. Apa ya, oh iya, sama-sama. Makasih, Cak. Wah, Cak, hari ini peserta kita sopan-sopan sekali ya. Enak, asik bener, sebentar. Ini karena sopan, saya tambahin 50. Yeah. Cak. Cak, kasihan lo, Cak. Ya, tambahin 50 juga. Kita lanjut. Di sini enak ya. Modal baik aja dapat nilai ya. Dapat nilai. Tes yang keempat. Tes selanjutnya kita buka dulu kata cap. Ini tes lagi. Ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Huruf keempatnya A. Ha!
Ini apa? Pasti sudah tahu. Api kalau dipegang. Aduh. Cak. Nih, lihat klunya. Cak. Pertanyaannya bagus banget, Cak. Iya. Ya, tapi jawab dulu ngapain pakai Yuta? Tekan tombolnya dong. Pertanyaannya bagus banget ya. Pasti api kalau dipegang, api kalau dipegang pasti padam. Ya, wadaw. 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 Kita lihat. Apakah wadaw jawabannya? Wadaw. Wadaw. Kalau obor dipegang enggak padam. Api kalau dipegang asik. Aduh, gak pernah pegang api ya? Ya, Cak, ngapain juga mereka pegangin api, Cak? Ya, clue apa clue? Ya itu tadi sudah. The. Ngapi. Seram. Ah itu. Pasti. Hah? Itu tuh, jangan-jangan tuh. Hah? Oh. Hah? Apa? Susah. Api dipegang pasti susah. Ya, ada yang jawab susah. Susah. Bagus penontonnya hari ini. Oke. Tapi kalau dipegang pasti susah. Susah. Apakah susah. Api kalau dipegang susah? Susah. Yeah. Bukan. Anda beli pasti. Enggak beli. Hei, gue tadi cuma beli satu. Hei, enggak beli. Tadi saya mau beli dua, duit habis cuma satu. Benar. Anda ini Anda enggak beli nih. Berhenti. Hei, nyampah lo. Ini Anda tadi konfeti enggak beli? Wah, enggak beli. Benar enggak beli. Berarti mereka yang beli buat berarti dia. Berarti Anda pelit. Kurangi 50. Gue ada tamu lagi nih kita hari ini. Kenapa? Jatuh, kardus. Dari kardus? Tadi yang diangkat di kardus. Oh, ya jatuh. Coba jatuh. Ngambek dia, gue digulingin dulu. Ya ampun, sampai kayak gitu. Lama ya. Makasih. Ya, lama. Hai, silakan Nabila. Sayang sekali nih, pertanyaannya sudah habis. Sekarang kita akan membacakan Bapak, skor. Bapak, nanti sahur saya beliin makanan apa, Pak? Hah? Udah habis soalnya, lebih jelas dulu. Udah terakhir, udah tinggal bacain skor akhir nih. Sebentar. Ya, kenapa, Cak? Ya, kenapa? Mau saya beliin sahur nggak nanti, Pak? Oh, mau belikan saya makan sahur. Penjilat kurangi 50. Tim A mendapat 50 dan tim B menang dengan 150. Tim B yang berhasil memenangkan kali ini. Halo Pak Nuzul, minta dukungan dari teman-teman. Sudah selesai. Hey, tapi benar, sudah selesai masih bawa habis mandi. Iya kan? Iya, silakan. Ini berkat nih kita, belum pernah selesai menang nih. Iya. Silakan dibuka untuk tim B. Katanya tadi mobil cup. Mobil bak. Oh. Mobil bak mesti bisa. Ini gimana naiknya? Cak. Ada rodanya lagi? Mobil bak kan yang itu, Cak, yang buat nganter barang gede gitu. Mobil itu cirinya rodanya ada berapa? Empat. Ini ada berapa rodanya? Empat. Kalau bak berarti ada baknya? Ada. Ini ada. Berarti ini mobil? Bak. Ini setirnya nih. Silahkan. Tapi gak muncul. Ini bisa buat kendaraan, bisa buat nyuci. Multi bisa ini. Kalau mobil kan ada mesinnya, Cak. Ini gak ada mesinnya. Ah, mesinnya nanti dipasang sendiri. Pakai mesin jahit juga boleh. Tempat duduknya bagus lah gitu. Kalau gak percaya nih kita lihat. Ini naikin ini pasti susah. Nih, ada nih, ada buktinya nanti nih. Tadi kan ada fotonya jelas. Nih lihat. Mana? Nih, biar itu di-zoom. Mobil. Di-zoom dulu tuh. Nah. Ini. Gak lihat sih tadi. Tuh, nih
kita udah puas ya kan? Iya bahagia sekarang dengan hadiahnya. Orang tertawa kan berarti puas. Tertawa berarti bahagia. Kamu nggak puas? Saya kurangnya 50 ya? Usah, hey. Gak usah. Hei, selamat. Ini Pak, nilai saya sumbangin aja semua kesana. Gak lah. Iya, saya nggak usah menang deh Pak. Iya, minta dukungan. Iya, minta dukungan. Minta dukungan. Ayo teman-teman semua, dukung kita semua di sini. Udah kalah. Aduh. Sekali lagi tepuk tangan buat peserta-peserta kunci. Terima kasih juga Nuzul, perwakilan dari penonton. Anda juga bisa ikut penonton di rumah untuk bermain TTS di sini. Hadiahnya sangat luar biasa dan pasti akan terkesan. Dan siapakah besok yang akan bisa main di sini? Penantang barunya siapa ya? Ada surprise kejutan apa di sini nanti? Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.